Konnichiwa minasan, watashiwa Yusra. Ini kompak, seperti biasa 3 menit 5 cerita. Jangan mahu masa, kita terus dengan cerita yang pertama. Walaupun tersungkur di kusyan, anda rebah dengan bermaruah. Jangan malu, wahai harimau muda sekalian, anda telah mencuba sehabis baik. Walaupun tidak dapat mengekang kemarahan Korea Selatan yang hanya menang 2-1. Mereka pun bergelut untuk menangkan kita. Nampak tak? Ini adalah permulaan yang baik untuk skuad bawah 23 di mana ketika Harimau Malaya prestasi mereka terus meruduk. Dan kita ucapkan tahniah kepada seluruh pasukan bawah 23 dan juga jurulatih mereka, Dato' Ong Kim Sui. Banyak sangat kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Ada yang kata ia dibuat secara sambil lewa, pembuatannya tidak baik. Tapi yang sebenarnya, punca kemalangan ni tak lain tak bukan adalah kesilapan manusia sendiri. Membawa kereta ke dalam keadaan mengantuk ke, mabuk ke, main telefon ke, semua disebabkan kita sendiri. Dan Exco Terengganu pun ada cakap jangan nak salahkan LPT2 sebab ia dibuat mengikut spesifikasi sebagaimana LPT1 dan Lebuh Raya Plus dibuat. Percaya atau tidak, sebuah pokok yang dikatakan pernah menjadi tempat bersandar dan berehat Rasulullah SAW satu ketika dahulu masih lagi segar, hijau, merimbun sehingga ke hari ini. Namun itu bukan ceritanya. Cerita tentang pokok sahabi ini yang berada di padang pasir di utara Jordan kini menjadi viral apabila ia dikatakan keramat. Mana taknya dekat tengah-tengah padang pasir yang tandus kering ada sebatang pokok hijau merimbun pula tu. Dan orang percaya ia memang mempunyai kuasa sakti dan ada kaitan dengan Rasulullah, kata mereka lah. Dan katanya Rasulullah ketika berusia 12 tahun mengikut bapa saudaranya Abu Talib pergi berdagang dan semasa dalam perjalanan mereka berehat di pokok tersebut. Sah anak Jing Jing dan Liang Liang, pasangan panda gergasi yang lahir pada 14 Januari lalu, jantinanya adalah betina. Masih belum ada nama, tetapi anak panda yang seberat 190 gram itu dalam keadaan sihat dan dijaga oleh ibu bapanya dengan dibantu oleh pegawai-pegawai dan juga staf-staf zoo negara. Kelahirannya selepas 89 hari persenyawaan dianggap sebagai pengubat kerinduan buat kita selepas Nuan-Nuan dihantar pulang ke China. Dan sekarang ni kita tunggulah apa nama nak digasik. Dah jangan cakap lagi pasal soal jantina saya. Itu tegas Nur Sajat apabila sekarang ni di Malaysia kecoh, kepoh mengatakan berdebat tentang isu apa sebenarnya jantina dia ni. Kata Sajat banyak lagi benda yang boleh diborakkan pasal ekonomi ke, pasal duit ke, pasal kemajuan ke. Balik-balik cerita pasal jantina dia. Tapi yang peliknya, yang memulakan isu apa jantina si Sajat ni, dia sendiri. Mana tu? Dan dengan cerita Sajat itu, maka berakhirlah kompak untuk hari Ahad ini yang saya harap dapat memenuhi hujung minggu anda. Jangan lupa, seperti biasa, kalau tak puas tengok, boleh ulang tengok di esrawani.com dan juga YouTube esrawani. Dan jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan.